Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Kudus ya. Ini dengan Mas Reza. Ini Mas Reza ini mengalami cedera lutut atau dikatakan pasca operasi ACL. Inilah. Nih. Ini Mas Reza ini tadi infonya operasi tahun 2015. Ya, tahun 2015. Ini pas operasi ACL. Dikiranya sudah sembuh total, ternyata ini mengalami cedera berulang. Iya, mengalami cedera berulang. Inilah cedera ACL berulang. Nih. Ini kelihatan ini. Nih. Kelihatan ya? Nih. Ini sudah dua kali kena ya? Dua kali kena. Terakhir 6 bulan yang lalu. Ini. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang mengalami cedera ACL pasca operasi ACL, ini harus dikuatin, pahanya dikuatin, karena Mas Reza setelah operasi tidak dikuatin ya, males ya. Ya, ini kita akan merilis ototnya Mas Reza ini. Ini lembek sekali dan ini terasa aduhai. Halo. Ini ya, ini kan enggak apa-apa nih. Ya, betul ya, enggak bohong ya. Oke. Jadi ini, inilah cedera ACL. Dipaksakan, cederanya tambah kena lagi, tambah parah. Nah ini, apa yang harus dilakukan? Ya, konsultasikan ke dokter. Ya, di MRI lagi. Apakah putus lagi atau bagaimana? Ini gurih mas, gurih sekali rasanya. Tahu gurih gak? Nih, gurih ya. Ini cuma gini, nih. Lihat. Ini semua coba diri sendiri, gak apa-apa toh. Padahal semua gini ya. ini geli. Coba kalau geli ini geli gak nih? Geli. Coba geli. Gak seperti ini kan? Kalau ini kan sakit kan? Kalau ini kan beda ini. Ya itu. Jadi ini mengalami spasme yang luar biasa. Spasme itu apa? Kekakuan pada otot. Oke, relax ya. Oke, sakit gak nih? Ser. Geli atau sakit? Sakit. Ayo, jangan jauh-jauh. Sini. Ini 5 menit. Ini peran, ini pelan saya. Enggak. Halo. Aduh, sampai segini. Ini semenjak tahun, kenanya tahun berapa ini? 2015. Kenanya 2015 langsung operasi? Iya. Dua hari. Jadi bunyi matar gitu ya. Terus gak bisa apa-apa. Gak bisa jadi. Panas dingin. Iya pak, langsung. Sakitnya seperti ini. Pingsan dulu pak. Pingsan. Pingsan. Sakit langsung pingsan. Ini pingsan lah gak? Jangan. Ini pingsan gak? Mau pingsan gak? Jangan. Oh cowok gede, gagah, ganteng. Bosok pingsan. Ini tak kurangi weh, tak kurangi. Ser. Dikirain bohongan ya. YouTube saya dikirain bohongan. Enggak. Percaya. Oke, Mas. Oke. Jangan banyak gerak. Ini saya kenceng, gendut kenceng ya. Oke. Los aja. Ini mati saya. Satu, weh, gendut. Los. Halo. Kenapa? Masa sakit? Kemeng. Hah? Kemeng apa nih? Kuat ya? Lu kalau enggak kuat bilang lu. Kuat enggak? Kalau enggak kuat saya selesaikan. Stop gitu. Menyerah gitu. Jangan dilanjut lagi. Ini cuma 5 menit, Mas. Oke. Satu, selah. Cuma seret gitu tak tahu. Ya. Habis itu kan gak sakit kan? Ya. Tapi jangan didramatisir terus sakit terus. Ya? Tapi ya itu. Halo. 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 Masya Allah. Hey, selos. Apa tidur? Tidur aja biar nyaman. Oh, tidur. Kalau nggak kuat, ya stop gitu ya.
Halo. Simak video ini untuk mengetahui informasi tentang pendaftaran dan alamat MCO. Klik selengkapnya. Lalu pilih lainnya. Di situ tertera cara pendaftaran MCO. Di situ juga ada link untuk download aplikasi MCO. Terakhir ada alamat MCO. Oke. Okay. Halo? Oke, okay, dijawab halo gitu. Halo. Oke. Okay. Halo? Halo. Oke. Okay. Halo? Masih sadar. Masih sadar. Mas Risa masih sadar. Ini sebentar Mas, 5 menit Mas ya. Jangan ditahan. Ini sudah enggak sakit. Sakit? Hah? Oh. Jangan didramatisir, pelan aja. Ambil napas. Halo, sakit? Halo. Halo. Kok wedi ketoke? Hah? Boten siap. Ini sudah enggak sakit, Mas. Jangan duduk. Jangan duduk sudah enggak anu beda. Ini. Ini namanya diapain? Dirilis. Namanya dirilis. Biar kendur. Iya. Sakit gak nih? Hah? Sakit? Beda dengan tadi tuh? Iya. Oh, ini sudah aman. Alhamdulillah. Ini lho. Beda deh yang kaku. Kaku. Jadi ini tadi, kekakuan tadi atau terjadi namanya spasmo tadi itu menekan serabut-serabut saraf. Jadi tekan sedikit aja sakit. Kali ini sudah tidak apa-apa, tapi harus hati-hati loh ya. Pijat itu harus hati-hati, harus paham permasalahannya. Jangan katanya-katanya, bahaya. Di sini banyak kasus-kasus yang terjadi kesalahan pijat. Dia yang berbuat, saya harus membalikkan. Ini susah. Ini juga apa-apa. Halo, udah senyum ini. Sakit tadi? Ya. Katanya geli. Ini enak, enak. Nah, ini enggak saya traksi ya. Karena masih takutnya nanti ambrol. Kita rilis ototnya saja. Ini enggak diapain? Traksi, reposisi. Reposisi. Oh, ditarik. Iya, kita enggak tarik itu. Takutnya ini ligamennya yang enggak boleh. Putus lagi nanti tambah lebar. Kita rilis ototnya saja. Supaya? Supaya gak sakit. Tadi gak sakit. Ini sakit gak nih? Aman toh? Aman. Ini sakit dulu. Tadi kan diginikan aja udah meringis-meringis ini. Apa saya merasa kurangin? Enggak toh? Ini dah, ini namanya sudah tulis ini. Oke, sekarang ronde kedua. Lebih sakit. Hah? Lebih sakit. Iya, sakit itu relatif, Mas. Enggak. Lagi ya, sudah cukup. Lanjut lagi enggak? Ya monggo. Iya, kalau monggo tengkurap. Tengkurap tiarap. Saya cuma sentuh ini loh, sakitnya bukan main. Cuma sentuh ini loh. Hah? Iya kan? Halo. Ini apa lagi Mas? Status tusuk ini. Sakit ya? Halo. Ini? Enggak, ini sakit ini. Apalagi ini? Waduh. Pus dulu, pus dulu. Cap. Oke, lanjut play. Oke, sekarang sesi kedua. Ini bagian belakang atau yang dinamakan otot hamstring. Nah ini sakit sekali Mas Riza. Eh Mas Riza, saya cuma ngedok loh Mas ya. Geli itu sakit? Iya geli ya sakit. Loh, kali sini, ini geli. Ya geli. Ah geli kan? Tapi kan nggak sampai menggeliat-geliat. Tapi kalau ini kan sakit Mas ya? Sakit kan? Iya, inilah contoh. Wah ini mengalami spasmo yang luar biasa. Deh Mas, nah, tangan samping,
Rileks aja, jangan ditahan, kakunya lemas. Iya. Semua 1, 2, 3, 4. Stop. Oh, ngomong ya, aja ngono, aku gak ngerti. Kudune kasih kode gini. Ah, ngono tok gak iso aku, gak krungu. Saya fokus di paha. Halo. Halo. Oke, 1, 2, 3, 4. Kiku kiku. Kiku kiku. Ambekan ya, Mas. Ambekan dulu, Mas. Halo, Mas. Halo. 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 Halo, Pak. Oh iya, dijawab toh. Oh, udah lu menang baik. Halo. Ai. Oke, stop. Oke. Ini sudah agak sakit, Mas. Sudah. Ini. Sudah. Ini? Sudah. Hah? Paling Pak, paling. Eh? Ini ya, tadi sakit kan? Ya. Ah, iya, ini sudah beda, Mas, ini. Halo. Halo. Oh, udah. Senyumnya sudah ini sudah enggak apa-apa ini. 10.53. Yes. Aman, Mas. Aman, Mas. Cek sound. Simak video ini untuk mengetahui informasi tentang pendaftaran dan alamat MCO. Klik selengkapnya. Lalu pilih lainnya. Di situ tertera cara pendaftaran MCO. Di situ juga ada link untuk download aplikasi MCO. Terakhir ada alamat MCO. Kaget. Halo? Halo. Aman ya? Enggak sakit ya? Ya? Yang sakit ini, Mas. Betul? Ya. Boleh lagi. Iu. Asiknya tuh di sini, Mas. Kalo sering senyum-senyum, Mas. Nonton YouTube saya. Iya. Senyum-senyumnya jengkel atau bagaimana, Mas? Ya, enggak biasa. Biasa aja. Mesti loro dikerjani gitu. Enggak toh? Biasa kan, Mas? Ini sakit. Kemarin apa sih Ferdinand ya? Iya. Ferdinand. Iya. Oh, nanti Ferdinand saja ya, ini belum. Oh, nanti lihat ya siang lainnya. Ini nanti nonton sendiri. Sakit lagi? Enggak. Sudah beda toh? Ini? Kenapa? Kalau habis olahraga malah enggak boleh dipijit ya. Oh, enggak boleh. Bukan cedera. Cedera itu enggak boleh langsung dipijit. Tambah rusak. Jadi habis olahraga terus mengalami cedera itu enggak boleh langsung dipijat. Oke, balik badan. Balik badan. Ini kita tidak kita traksi karena masih ya kita evaluasi karena ini pasca operasi, takutnya nanti ada masalah di ligamennya. Jadi kita MCO saya merilis ototnya tadi supaya ini tidak mengalami kekakuan yang luar biasa. Coba cek jalan sekarang. Lebih enteng atau lebih bagaimana? Halo? Hah? Wah, main bola lagi gini. Eh? Wih, jangan. Ya, ini kadang-kadang itu orang-orang itu lupa bahwa ini sudah ada masalah di ACL. Ya, ini sekali lagi saya sampaikan, tidak ada yang namanya pijit langsung sembuh, itu tidak ada. Nah, itu. Jadi kita ini membantu untuk memulihkan, tidak menyembuhkan. Nah, sekali lagi teman-teman semua, jadi ini Mas Reza ini mengalami spasme kekakuan otot ya. Kita rilis ototnya. Dan kita tidak bisa menyembuhkan lutut atau ACL yang putus. Kita membantu untuk memulihkan ototnya. Kalau sudah ACL sudah ranah medis. Sekarang apa yang harus dilakukan? Hindari 3L. Lari,
lompat, loncat. Ya, ini. Budayanya lompat sama loncat? Enggak, budayanya lompat sama loncat ya. Tahu lompat jauh atau lompat tinggi, loncat tinggi? Oh, eh? Lompat loncat. Ya, itu. Paham ya? Ya. Jadi ingat-ingat 3L tadi. Ya, jadi kalau ini dipaksa untuk aktivitas yang berat, berisiko. Ini sudah mengalami cedera dua kali. Lama-lama nanti tumbuhnya kan di sini. Ini yang terlalu berat. Ini, ya, sekali lagi itu. Jangan sampai operasinya berkali-kali. Mahal sekarang. Ya, mahal dan mahal waktunya. Waktunya. Ini harus waktu paling tidak itu 1 tahun pemulihan. Gitu ya. Komen Mas Reza. Terima kasih Pak Arif sudah mengedukasi saya terkait otot dan cedera lutut. Iya. Untuk selanjutnya saya bisa melaksanakan anjuran-anjurannya supaya tidak melaksanakan olahraga yang berat. Iya. Untuk olahraga yang dianjurkan apa? Sepeda. 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 Mantap.